Kasi bagong kabagi gaga maray kamarangan, bagyan mo pa saru-saruwi para pagkan ka tiga. Pagkuruwagi ga sa tugwa pagkapagas, di stadion kapitan iwayan jeep ka giyanyar bari, Jumat 23 November 2015, pasip kitahan imbang dua sama. Pasip mabuka asa maray kamarangan saat Petri Kuanggay mencetak gol di menit ke-8. Menit ke-51, Persib menambah keunggulan 2-0 lewat pemain Jonathan Bauman. Pesaru tidak menyerah, mereka 8-1 berhasil memperkecil kedudukan 2-1 lewat tendangan penalti yang sukses dieksekusi Beto De Paula. Bahkan Pesaru berhasil menyamakan kedudukan menit ke-93 melalui Sidik Saimima. Hasil ini membuat Persib tertahan di posisi ketiga dengan raihan 50 poin, sementara Persija di posisi dua dengan poin 53. Persija baru akan memainkan laga pekan ke-32 tanggal 23 November 2018 sore menghadapi Sriwijaya FC di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Jawa Barat.